Prinsip kimia hijau berfokus pada pengembangan strategi baru dan jalur sintesis yang menggunakan bahan kimia tidak atau kurang beracun serta proses yang kurang intensif energi dan lebih ramah lingkungan. Katalis menjadi salah satu pilar utama keberlanjutan. Desain katalis aktif dan selektif yang mampu secara efisien mempromosikan reaksi dan memastikan faktor lingkungan yang rendah terus-menerus menarik perhatian komunitas ilmiah. Katalis heterogen sangat menarik karena kemungkinan mereka pulih dari media reaksi dan digunakan kembali dalam beberapa siklus. Baru-baru ini, kami menggambarkan sintesis katalis heterogen trifungsional yang mengandung garam imidazolium yang dihiasi dengan fungsi alkohol yang berlabuh pada dukungan berpori yang menanamkan SN sebagai situs tunggal untuk memainkan peran pusat asam Lewis. Kami melaporkan pendekatan cepat dan hemat energi untuk sintesis nanosfer titanosilikat berpori yang hanya membutuhkan waktu reaksi 1 jam tanpa perlakuan hidrotermal tambahan dalam kondisi statis. Padatan dihiasi dengan garam imidazolium untuk menghasilkan katalis heterogen bifungsional yang mampu secara efisien mempromosikan sintesis karbonat siklik melalui konversi CO2. Titanium diharapkan menjadi kokatalis yang lebih baik daripada padatan berbasis SN dan ZN yang dilaporkan sebelumnya karena afinitas yang lebih tinggi untuk oksigen. Nanosferous titanosilikat berpori disiapkan secara efisien melalui protokol sintesis langsung yang hanya membutuhkan reaksi 1 jam dan tidak ada perlakuan hidrotermal dalam kondisi statis, sehingga sangat mengurangi konsumsi energi. Efek perawatan pasca sintetik pada penyisihan titanium diselidiki membuktikan bahwa pori-pori dapat dibebaskan dari templat melalui ekstraksi dalam media berair. Partikel bifungsional berhasil digunakan sebagai katalis dalam konversi karbon dioksida dengan berbagai epoksida untuk membentuk karbonat siklik yang sesuai. Hasil yang diperoleh membuktikan nilai tambah dari titanium yang mengandung dukungan yang memainkan peran asam Lewis meningkatkan kinerja katalitik secara keseluruhan. Selain itu, katalis digunakan kembali dalam beberapa siklus tanpa penurunan kinerja katalis. Telah teruji. Hasil uji membuktikan fleksibilitas katalis dan mengkonfirmasi peran kunci yang dimainkan oleh pusat TI yang dimasukkan dalam koordinasi tetrahedral.